dan historical, dan di sinilah tempat inilah sejarah dibuat. Ya, 51 tahun yang lalu oleh Belanda. Ya, saya selalu panggil Belanda adalah kami punya bapak. Tetapi bapak selalu lupa kami. Tapi anak-anak selalu menangis kepada bapak untuk melihat. Sehingga hari ini kami mau tunjukkan kepada orang tua di sini dan juga saudara-saudara, juga orang Belanda yang ada di sini. Kami bukan berteriak di hutan rimba, berteriak di jalan-jalan. Tetapi sekarang kami ada punya rumah yang hari ini kami sudah menyaksikan, kami sudah masuk dalam rumah. Dan dari situlah olah kami punya suara, channel itu taruh pada tempatnya, baru kami mau nyampaikan. Bukan berteriak di jalan-jalan lagi, sekarang kami ada rumah. Dan akomodai kami punya suara dengan jelas, menyampaikan kepada bangsa ini dan juga seluruh dunia. Ini suara itu omokopon? Belanda juga bisa ikuti dan menyaksikan. Berarti, ini time for United Voice to support West Papua struggle for freedom. Mulai hari ini kita orang Papua yang ada di sini, baik ada di dalam negeri, di mana saja, ada di Inggris, dari Eropa, di Eropa, di mana saja, baik ada di Amerika, baik ada di Afrika, baik ada di Asia, South America, Caribbean, saya minta dengan hormat untuk tolong kami. Karena West Papua struggle itu fighting for colonialism, bukan overthrow power, tetapi purely fighting for colonialism. Jadi dunia 21st century ini still fighting for colonialism, justice and freedom. Saya harap waktunya untuk mendukung bangsa Papua untuk free dari colonialism. Tetapi Indonesia cerai-berai orang Papua. No anymore. Tidak lagi akan cerai-berai Papua. Jadi kami hari ini, saya harap generasi muda Papua yang ada di dalam sini, ini you punya obligation to finish this job, muda Papua. Yang ada sekarang di sini. Di Inggris tidak ada orang Papua. Yang orang-orang Papua ada di sini. Ada di sini. Jadi kantor ini didirikan di sini, kamu punya. Jadi kamu jalankan, kamu punya tugas untuk mendidik bangsa ini, bangsa seluruh dunia. Itu saya memberikan beban yang kamu ada di sini. Seluruh generasi muda Papua. Saya tidak bicara siapa-siapa. Perjuangan ini ada di tangan kamu. Sebab orang Papua, mereka tidak ada suara. Mereka ini selalu, kami punya anak-anak, punya bahasa Dutch yang baik, bahasa Inggris yang baik ada di Belanda. Terus ke tempat aku menulis di Belanda, di sisi ini, terus, aku akan menelepon Papua yang ada, dan aku selalu, dan aku bebas kepada Papua Stark, dan aku sepulik ke sisi di Belanda Papua. Kamu tidak sedih di Freiheit. Aku akan bebas dan diri Nederland, dan aku Papua. Until we free. That is a statement, that is a commitment for generation, new generation, Papua here. Jadi kami harus bersatu untuk liberate our country from Indonesian colonialism, discrimination, racism. Until sekarang masih terjadi. Itu yang terakhir. Dan saya harap kita punya saudara-saudara Belanda yang ada di sini, please, you have ability to advise us, please do. Karena we need you. Even your government ignore us, but we need you to support us, to free us from this. Terima kasih banyak, dan itu kata-kata sederhana yang saya bisa sampaikan. Saya tidak punya kata-kata yang orang bilang kata-kata mutiara, tapi bahasa sederhana itu saya harap kita itu menjadi manfaat. Terima kasih banyak dan Tuhan berkati. Niet in Oost hier in Nederland. In Papua hebben ze wel gezien dat we vandaag ook als die bijeenkomst klein, maar we gaan werken aan de beveiliging. Maar het wapenbeheer en beveiliging, maar wat zonder jullie waren misschien mensen van de Indonesische ambassade vandaag binnen geweest en die hadden misschien de boel verstoord. Dus terima kasih banyak voor de tijd en moeite. Syukur bagimu Tuhan, kau
Papua! Merdeka!